Hai semua, jumpa lagi. Kali ini aku akan membuat cemilan yang pernah viral, praktis, cuma satu bahan. Cuman dengan kulit pangsit ini, kita bisa buat cemilan yang enak buat anak-anak. Ambil kulit pangsit secukupnya, lalu potong dua. Kemudian ambil satu helai kulit pangsit, beri air jika kulit pangsitnya terlalu kering. Kemudian lipat seperti ini, seperti alas obat nyamuk zaman dulu ya. Lipat bolak-balik seperti ini. Setelah selesai dilipat-lipat, lalu kita tekan bagian tengahnya agar merekat dengan kuat. Pastikan merekat dengan kuat ya. Buka lebar bagian pitanya biar lebih cantik. Oh iya, teman-teman online yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, biar nanti kalau ada video-video baru, kalian bisa langsung tahu dan bisa nonton video terbaru dari channel ini. Lipat-lipat semua kulit pangsit dengan cara yang sama sampai semuanya selesai. Ini nih termasuk cemilan yang tersimpel yang pernah aku tahu. Kalau kalian lagi mager tapi pengen ngemil, terus punya stok kulit pangsit dalam kulkas, nah buat ini aja. Nggak pakai ribet dan lama, udah bisa ngemil. Lucu ya bentuknya. Kalau udah semua, waktunya kita goreng. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas, secukupnya aja. Goreng hingga kecoklatan atau matang. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut goreng sisanya sampai semua selesai. Nah, ini dia teman-teman online. Cemilan pangsit pitanya udah jadi. Biar makin enak, aku mau tambahkan bubuk balado. Ini opsional aja ya. Kalau kalian gak suka, bisa di skip aja. Atau bisa pakai cocolan sambal, saus, atau mayones. Terserah aja. Kita kocok-kocok dulu biar tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk resep-resep selanjutnya kalian bisa request ya, pengen dimasakin apa. Request resepnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Waktunya icip-icip. Bismillah. Enak, kriuk banget. Sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.